Pemirsa, Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi melantik Ketua dan Wakil Ketua STIKES Muhammadiyah Tegal. Prosesi pelantikan tersebut digelar secara virtual dari kantor Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Ketua STIKES Muhammadiyah Tegal resmi dilantik oleh Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pelantikan menggunakan daring langsung dari kantor Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Prosesi pelantikan Ketua STIKES Muhammadiyah Tegal berlangsung dengan hikmat. Dilantik oleh M. Adam Yerusalem selaku Wakil Sekretaris Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepala LL Dikti Kopertis 6 Jawa Tengah Muhammad Zainuridea mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Ketua dan Wakil Ketua STIKES Muhammadiyah Tegal. Dia berharap semoga STIKES Muhammadiyah Tegal berkembang dengan baik dan bisa menjadi sekolah tinggi berkualitas di Tegal. Sedangkan untuk prosesi pelantikan Wakil Ketua 1 dan 2 menggunakan luring dengan mematuhi prokes yang ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah pada sore hari ini tanggal 19 Juni 2021 telah selesai pelantikan Ketua STIKES Muhammadiyah Tegal, Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2. Telah dihadiri ada Prof. Zainuri, kemudian juga ada Pak Adam Yerusalem dan yang lainnya. Saya pikir ini kesempatan yang baik. Begitu juga pada pelantikan ini dihadiri ada Dr. Fikri, Komisi 10 DPR RI, yang sehingga kami sangat yakini dan berharap ke depan STIKES Muhammadiyah Tegal bisa lebih berlari lagi. Gitu. Dan kami yakini betul dengan berbagai macam kesempatan dan juga berbagai macam kolaborasi yang mungkin bisa kita lakukan ke depan, maka STIKES Muhammadiyah Tegal bisa berkiprah dan ke depan bisa lebih besar seperti dibandingkan saat ini. Demikian dari kami dan mohon dukungan pada semuanya, kepada warga masyarakat Muhammadiyah baik di Kabupaten Tegal maupun di seluruh Indonesia. Demikian, terima kasih. Dengan resmi dilantiknya Ketua dan Wakil Ketua STIKES Muhammadiyah Tegal, diharapkan program kolaborasi dengan PTM dan instansi akan terus dikembangkan untuk memajukan STIKES Muhammadiyah Tegal Prodi S1 Farmasi. Hendra Apriyadi, memberitakan dari Tegal, Jawa Tengah.